Halo Teksa Kedemian, kembali lagi bersama saya Icat di Ada Apa Dengan Pajak AADP Persembahan Spesial dari BBPC Academy Nah, pada episode sebelumnya, Icat hanya menjelaskan contoh penghitungan pajak masukan PPN yang dapat dikreditkan untuk barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan manfaat kurang dari satu tahun Nah, pada episode kali ini akan Icat jelaskan nih untuk penghitungan atas BKP dan JKP dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Ikuti videonya hingga akhir ya. Selanjutnya adalah untuk BKP dan atau JKP yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun gitu ya yang mana masa manfaatnya dianggap empat tahun gitu Nah, contoh ilustrasi kedua yaitu adalah PKP PT SPR merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha pengolahan jagung utuh untuk menjual tepung jagung, bonggol jagung, dan jagung pipilan. Nah, bonggol jagung itu termasuk dalam kelompok barang hasil pertanian tertentu dan PT SPR memilih untuk memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas bonggol jagung tersebut itu dengan besaran tertentu. Maka, meskipun terutang pajak, namun eh uh, pajak masukannya tidak ya dapat dikreditkan. Nah, kemudian penyerahan tepung jagung merupakan penyerah tepung jagung tadi ya. Tepung jagung ini merupakan penyerahan yang terutang PPN dan PPN yang berkenaan tersebut itu dapat dikreditkan. Sedangkan tadi penyerahan bonggol jagungnya itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Nah, selain tepung jagung dan bunga jagung, PT ini juga melakukan penyerahan pipilan jagung pipilan gitu ya, yang merupakan jenis barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang atas penyerahnya itu dibebaskan dari pengenaan PPN gitu ya. Jadi tidak terutang PPN ya, berarti panjang pajak masuknya tidak dapat dikreditkan juga gitu. Nah, pada bulan Desember 2023, PKP PTSPR ini tuh membeli satu unit generator set diesel gitu ya dengan nilai impor sebesar 300 juta rupiah nah berdasarkan tarif PPN yang berlaku maka PKP PTSPR ini membayar PPN sebesar 33 juta rupiah gitu nah generator ini itu digunakan seluruhnya untuk mendukung cadangan realisi di pabrik pengolahan baik itu untuk tepung jagung untuk penyimpanan bonggol jagung dan juga untuk jagung pipilan gitu ya untuk semua jenis perahannya nah pada saat PT SPR ini mengimport generator tersebut itu PT SPR masih belum dapat menentukan secara pasti nih berapa jumlah penyerahan jumlah tepung jagungnya, berapa jumlah penyerahan bonggol jagungnya, berapa jumlah penyerahan jagung pipilannya. Nah, oleh karena itu PKP PT SPR ini tuh menghitung jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor generator tersebut menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebagaimana diatur dalam PMK 186 tahun 2022. Nah, masa manfaat generator diesel ini untuk tujuan pembukuannya itu tercatatnya 5 tahun. Meskipun demikian, masa manfaat generator itu ditentukan selama 4 tahun saja untuk keperluan PP eh, PPN ini ya. Jadi masa manfaatnya tetap 4 tahun. Gitu. Nah, untuk penghitungan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor generator ini dan juga penyesuaian pajak masukannya itu dikupas di, di, sebagai berikut. Yang pertama, PKP PTSPR ini di awal kali saat mengimpor itu memperkirakan uh, perkiraannya begitu ya untuk penyerahan tepung jagung yang mana pajak masukan dapat dikreditkan itu sebesar 50% dari total penyerahan semua. Nah, dengan demikian, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan perkiraan tersebut adalah P sama dengan PM dikali Z yaitu pajak masukan sebesar 33 juta rupiah dikali perkiraan persentasenya yaitu 50% maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar 16.500 itu akan dilaporkan dalam SPT masa PPN bulan Desember tahun 2023 dengan mengisikan sebagai berikut yang pertama mengisi sebesar 33 juta rupiah pada formulir 111 b 1 daftar pajak masukan yang dapat digaditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean tertentu. Nah, kemudian atas nilai perkiraan PDM, eh, PP yang dikreditkan sebesar 6.500 itu dilaporkan juga selisih selisihnya ya gitu ya, selisihnya itu sebagai pengurang pajak masukan pada formulir 1111AB bagian 3 huruf B angka 3 hasil penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah atau pengurang pajak masukan. Nah, kemudian PT SPR ini harus menghitung kembali jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor impor generator tersebut uh, selama 4 tahun gitu ya, berdasarkan realisasi tahun penyata uh, tahun pajak 2023, 2024, 2025 dan 2026 gitu ya, dengan penghitungan kembali masa masing-masing uh, Uh, paling lambatnya itu adalah tiga bulan setelah penghitung, uh, dilakukannya penghitungan kembali yaitu untuk penghitungan kembali tahun mas uh, tahun pajak 2023 itu harus dilakukan paling lambat uh, bulan Maret uh, SPT masa bulan Maret tahun 2024 gitu. Nah sebagai contoh ini satu untuk uh, SPT masa bulan Maret tahun 2024 begitu ya. Dan, uh, di sini PT SPR melakukan penghitungan kembali begitu. sebagai contoh diketahui bahwa jumlah realisasi penyerahan tepung jagung, bonggol jagung, dan jagung pipilan selama tahun 2023 itu 120 miliar rupiah dengan rincian 60 miliar untuk bonggol jagung, 20 miliar, mohon maaf, 60 miliar untuk tepung jagung, 20 miliar untuk bonggol jagung dan 40 miliar untuk jagung pipilan gitu. Nah berdasarkan data relasi tersebut maka PTSPR menghitung kembali jumlah pajak masukan yang diperlukan dengan rumus yaitu P aksen sama dengan PM dibagi T dikali Z aksen. Nah PM dibagi T adalah pajak masukan dibagi masa manfaatnya. Jadi pajak masukan yang di dibayarkan 33 juta dibagi 4 tahun yaitu 33 juta dibagi 4 sebesar 8 juta 240 ribu dikali dengan perkiraan alokasi yang dapat dikreditkan yaitu sebesar 60 miliar yaitu ada penyerahan untuk tepung jagung aja dibagi dengan total penyerahan yaitu 120 miliar maka 50% dikali 8 juta sebesar 4 juta nah ini adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk tahun pajak 2023 Nah, selanjutnya PTSP ini melakukan penyesuaian kembali nih atas pajak masukan atau dikreditkan berdasarkan hasil penyesuaian kembali ini. Nah, saat diketahui ternyata berdasarkan rumus sigma p sama dengan p aksen dikurangi p dibagi t, itu ternyata tidak ada selisih. Begitu ya? Nah, kalau di situ maka... Uh, PTSP ini tidak perlu melakukan penyesuaian atas pajak masukan yang telah dikreditkan sehingga hanya mengisi besarnya penyesuaian pajak masukan yang dapat dikreditkan itu sebesar 0 rupiah dalam SPT masa PPN formulir 111AB bagian 3 huruf B angka 3 nah lanjut nih sebagai contoh misalkan uh, untuk tahun pajak 2026 gitu ya. Dan dilakukan kemarin ini adalah tahun keempat atau tahun terakhir gitu. Nah, di tahun 2026 itu diketahui gitu ya, realisasi penyerahannya untuk tepung jagung sebesar 80 miliar, untuk membuat jagung sebesar 10 miliar, dan untuk jagung dipilah 10 miliar. Maka totalnya adalah penyerah semuanya adalah 100 miliar. Nah, berdasarkan data relasi tersebut, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk di tahun pajak 2026 itu adalah sebesar P aksen sama dengan PM dibagi T dikali Z aksen. PM dibagi itu tadi 33 juta dibagi 4 karena masa manfaatnya 4 tahun, nah dikali dengan Z aksen, dan Z aksen itu adalah uh, lo, uh, realisasi untuk penyerahan dapat dikreditkan yaitu 80 miliar untuk tubuh jagung dibagi dengan total penyerahan semuanya yaitu 100 miliar, maka 80% dikali 8 juta 250 ribu sama dengan 6 juta 600 begitu. Nah, maka disini ada selisih nih atas uh, yang tadi penyesuaian Uh, jumlah pajak masukan telah dikreditkan berdasarkan hasil penghitungan kembali dengan perkiraan di awal. Perkiraan di awal tadi kan pencipta 125.000 yaitu 16.500 ya 50%-nya dikali uh, dibagi 4 tahun dan pencipta 125.000. Nah, ternyata itu lebih kecil daripada jumlah penghitungan kembalinya yaitu 6.600.000. Maka muncul nih selisih sebesar 2.475.000. Nah, mengingat selisihnya ini bernilai positif, maka PKP PTSPR ini harus memperhitungkan besarnya penyesuaian pajak masukan yang telah dikajikan sebesar Rp2.475.000 sebagai penambah pajak masukan dalam SPT masa PPN paling lambat pada masa pajak Maret 2027 dengan mengisikan nilai sebesar Rp2.475.000 pada formulir 1112 ab bagian 3 huruf B angka 3 yang mana adalah hasil penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah atau pengurang pajak masukan. Nah, mengingat masa manfaat generator ini itu ditentukan hanya pada tahun dan berakhir pada tahun 2026, maka PKP PTSPR ini tidak perlu melakukan penghitungan kembali jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor generator jasa tersebut untuk tahun pajak 2027 dan seterusnya. Nah, kurang lebih demikian ya, uh, teks akademian untuk ilustrasi penghitungan pajak masukan menggunakan pedoman yang diatur dalam PMK 186 tahun 2022. Nah, uh, saksikan juga berbagai macam uh, episode ADP lainnya secara spesial hanya di YouTube channel DDTC Indonesia. Saya Icat pamit undur diri, diri, terima kasih dan sampai jumpa.